What's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten pembahasan semua easter egg yang ada di episode terbaru 61 Skibi di Toilet teman-teman ya. Oke, jadi guys di video hari ini kita akan membahas semua easter egg dan misteri-misteri yang ada di episode 61 teman-teman. Tapi sebelum itu ya orang baik di luar sana klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe biar Bang Fine Art makin semangat bikin konten-konten menarik buat kalian semua teman-teman ya. Alright guys, jadi kita akan nonton dulu episode 61 guys ya. Let's go. Nah, di sini ada kameramen yang sedang berlari dikejar sama waduh ini ngeri sih guys. Ini seram sih teman-teman ya. Dan ada pasukan-pasukan kameramen. Wah. Lalu keluarlah Skibi di toilet gondrong, teman-teman. Wah, dihajar-hajar semua, guys. Oh my god. Mau dibasoka, guys. Dan lihat ini, guys. Wow, speaker ya, guys. Akhirnya speaker woman muncul nih, guys. Gila. Gue suka banget jogetannya. Dia tepuk tangan. Gampan, bos. Sorry, bos, katanya. Dibalikin, guys. Lihat. Kecolok di mata, bro. Gila nggak lo? Sampai teriak, guys. Kesakitan, guys. Gila sih. Ditendang-tendangin. Gila, galak, guys. Sumpah, guys. Langsung dibantu. Gila sih. Langsung jogetan maut ya. Langsung joget-joget tuh, guys. Ya, jogetnya kayak orang inilah ya. Oke, mantap, guys. Jogetannya tuh ciri khas banget. Itu kayak gestur kemenangan kali, guys, ya. Oke, jadi kita akan membahas ini guys. Easter egg yang ada teman-teman. Kalau kalian lihat di awal nih guys. Nah, kurang jelas gambarnya bentar. Oke, guys, kalian inget guys, ini siapa guys? Tapi aneh juga sih kalau dia lari sampai episode ke-61 sih aneh juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian inget guys, kameramen yang tangannya terputus ini pernah muncul juga teman-teman di episode ke-50 guys. Pas dimana episode saat kameramen Titan Upgrade pertama kali muncul, ada juga nih sosok kameramen yang sedang berlari sambil memegang tangannya yang terlepas satu guys. Gua kasih cuplikannya. Nah, jadi seperti itu, mirip kan guys ya, sama-sama tangannya terputus satu dan dia megangin tangannya terus dia lari gitu guys. Sama persis nih guys ya. Ini misteri pertama yang kita temukan teman-teman. Lanjut lagi. Dan di belakang ini guys, itu ada toilet-toilet besar ya guys ya. Selalu ada guys. Toilet-toilet kayak gini tuh selalu ada. Kayaknya cuma sebagai pelengkap-pelengkap doang biar keren sih guys ya. Kayaknya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kan lihat guys ya. Oke. Ini adalah Skibidi apa ya? Gue sebutnya tuh mungkin ini adalah Chainsaw Car Skibidi Toilet teman-teman ya. Dan ini juga gue udah share juga guys di Discord gue semalam tuh guys. Lebih tepatnya mungkin pagi kali ya guys ya. Kita share sekitar jam berapa? Jam 1, jam 2 pagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman, buat kalian yang pengen tahu spoiler-spoiler terbaru juga, kalian bisa langsung join ke Discord gua di sini, teman-teman ya. Atau ya, kalian cek aja link di deskripsi, gua udah taruh link Discord, guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku, teman-teman ya. Karena semuanya gua share di Discord dan Instagram. Jadi kalian nggak akan ketinggalan soal spoiler terbaru, teman-teman. Oke? Lanjut lagi, guys. Kalau kalian lihat di sini, guys ya. Dia ditembak. Ini dia ditembak sama pistol itu loh, guys. Plasma gun. Plasma gun yang biasanya buat ngelepasin parasit-parasit itu, guys. Dan di sini dia satu-satunya Skibi Toilet yang memiliki roda teman-teman ya. Gue pikir dia bakalan OP banget guys. OP sih, kelihatnya OP di awal ya. Ternyata pas kena tembakan gini langsung oleng, lihat guys. Langsung oleng, set. Langsung nubruk ya guys ya. Nah, guys, kalian sudah melihat sesuatu belum guys? Ini adalah sesuatu yang paling penting. Ini easter egg yang paling penting. Kalian udah lihat belum guys? Hah, belum lihat? Wah, parah sih guys ya. Oke, gue akan bulatin. Tuh, lihat guys. Di atas kepala gue ini ya, nggak jauh di atas kepala gue ini, ada satu sosok tuh di dalam gedung itu ya guys ya. Yang udah robot kayaknya, robohan-robohan gitu ya guys ya, puing-puing gitu, dia ngumpet di belakang. Itu adalah sosok misterius teman-teman. Nah, gue belum tahu ini siapa nih guys. Antara mungkin ini Dafuk Boom, atau mungkin sosok misterius lain, gue belum tahu. Pokoknya ini kemungkinan besar sih 70% ini Dafuk Boom teman-teman ya. Nah, kalau kalian setuju guys, mungkin di next konten gue akan coba mencari map atau lokasi ini di map Gary Mode atau di game Gary Mode nanti guys. Kalau misalkan ketemu, kita akan coba samperin dan kita coba memecahkan misteri siapakah sosok di dalam gedung ini guys ya, yang ngumpet di belakang puing-puing itu siapa guys. Apakah Dafuk Boom atau orang lain? Nah, kalau misalkan like-nya bisa menembus 5.000, let's go. Kita serbu lokasi syuting episode ke-61, teman-teman ya. Alright. Langsung kita lanjut lagi, guys. Oke, set. Nah, guys.
Ini adalah jenis kibidi toilet baru, teman-teman ya. Satu-satunya yang rambutnya gondrong, teman-teman. Dan ini ada namanya sih, guys. Sebenarnya ada namanya, teman-teman. Kalau kalian mau cek namanya itu udah di-share sama Dafuk Boom juga, ada di deskripsinya. Kalian tinggal cek aja, teman-teman ya. Oke? Dan ini kalau kalian lihat, guys, dia itu bisa menembakkan, wah, senjatanya sih banyak sih, guys. Dari belakang toiletnya aja udah canggih banget, teman-teman ya. Dan dia memakai kacamata juga, teman-teman. Dia memiliki dua rocket launcher yang besar. Dan ini, guys. Nah, ini adalah lampu yang ditembakkan tadi yang bikin kayak para kameramen tuh kesilauan gitu, guys. Nah, dari lampu ini, teman-teman, yang dua ini nih. Oke. Set. Nah, itu langsung kayak silau semua, teman-teman. Tuh, langsung pada mabok, guys. Langsung tembak-tembak semua, guys. Gila sih, keren banget ya, guys. Nah, tapi kenapa matanya gini, guys? Coba kalian bisa jalan ke gue juga nggak, guys? Gue juga bingung sih. Kenapa matanya jadi dua gitu, guys? Atasnya ada dua, bawahnya ada dua. Kenapa kayak gitu, guys? Coba yang ngerti tolong bantu komen di bawah, teman-teman ya. Ini pernah kejadian juga kalau nggak salah di episode keberapa ya? 54 kalau nggak salah, guys. Di 54 juga pernah gue lihat salah satu toilet yang bentuknya kayak gini, jetpack juga. Pas dia kayak mau nyerang gitu, matanya tuh jadi empat gitu, guys. Tapi gue gak tahu itu maksudnya gimana, guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Dan lalu di sini, guys. Nah, kita kedatangan satu sosok yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan gue udah sering bikin teorinya juga, guys ya. Kemungkinan besar di episode segini-segini-segini dia bakal keluar. Dan ternyata kejadian, guys ya. Speaker Woman akhirnya muncul, teman-teman. Dengan ini berarti semua, apa ya bisa bilang ya, tim-tim wanita udah muncul semua, guys. Pertama udah ada si, siapa namanya, guys? TV Woman di episode ke-49, teman-teman. Lalu keluar lagi si Camera Woman di episode, nah ini episode juga rada lupa nih. Kalau nggak salah 52, teman-teman ya. Camera Woman muncul. Lalu yang terakhir dan yang cukup keren ini adalah Speaker Woman di episode ke-61. Dengan ini semua woman-woman kamera, TV, dan speaker sudah muncul, teman-teman. Kita tinggal menunggu pasukan-pasukan yang woman yang titannya nih, guys. Kalau ada si keren Paul sih, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dia joget-joget. Set, set, set. Nah, di sini tuh ini dia kampret juga ya, guys ya. Gua hampir kena prank, guys. Gua pikir dia kena kayak silau gitu, dia diam tuh. Dia nge-freeze, guys. Ternyata enggak, bro. Tuh, dia tepuk tangan, nggak mempan. Tuh, kalau kalian lihat, guys, barusan tuh itu dia nembakin roket launcher, guys, no. Boom. Jadi dia pakai kekuatan kayak apa ya, guys ya? Suara gitu ya, guys. Jadi pas dia nembakin roket launchernya, dia pentalin pakai kekuatan suara gitu, guys. Jadi membalik-balik ke dia, guys. Tuh, wow, langsung, guys. Nah, tuh dia nempelin dua buah itu ya, guys ya, pisau gitu, guys. Bet, dicolok gitu. Nah, buat yang nanya, bang, dia nyolok kemana? Nanti gue jawab, guys. Ada ternyata ada lubang-lubang yang emang buat dia naruh senjata gitu, guys. Jadi kayak pisaunya taruh sini, terus dia pentalin dengan apa ya namanya ya, gelombang suara, boom. Jadi mental ke depan gitu, guys. Tuh, lihat ya, boom. Dan ini sakit sih, guys. Ini sakit sih, guys. Dia sampai teriak loh, guys. Ini nancep pas di kedua bola matanya, guys. Sampai teriak, kalian dengar ya? Wow, sampai dia teriak, guys, tuh. Dan dia bisa mental juga, guys ya. Di sini dia pakai kekuatan itu, guys. Apa bilangnya ya? Kekuatan suara gitulah, guys. Gelombang suara. Boom, mentalin diri dia terus dia lompat ke atas. Oh, dia sampai teriak-teriak kesakitan, langsung aja di flash, teman-teman. Bam. Nah, guys. Kalau kalian lihat di sini, perhatikan itu, guys. Lobang yang gue buletin itu, guys, itu adalah lobang di mana tadi dia menaruh dua pisaunya di situ terus dicolok ke sini, terus dia pentalin pakai gelombang suara. Boom. Kayak gitu, teman-teman ya. Sudah terjawab dan di sini dia membantu lagi, guys ya. Kalian ingat gak sih, guys, beberapa ini part ini pernah terjadi loh, guys. Ini pernah terjadi di episode-episode jadul sih, guys. Pertama kali speakerman datang juga, guys. Dia ngebantuin si kameramen juga yang lagi kesulitan, guys. Gila sih. Emang ini persahabatan banget, teman-teman ya. Nah, lalu easter egg berikutnya, guys. Kalau kalian lihat di atas itu ada satu kapal besar ya, berbentuk speaker. Ini pertama kali muncul gak sih, guys? Apa sebelumnya udah ada juga ya? Coba kalian komen di bawah deh, guys ya. Ini adalah kapal bentuk speaker yang sudah di-upgrade ya, guys. Ini adalah kapal bentuk yang lebih keren, teman-teman. Nah, tuh yang gua bulatin di atas tuh itu, wah, ini isinya pasti ini pertolongan-pertolongan dari pasukan-pasukan speakerman juga nih, guys. Tuh. Lalu
Ini pertama kali juga gue melihat guys, si Giant Speakerman joget guys. Sebelumnya Giant Speakerman tidak pernah joget teman-teman ya. Dan di sini dia berjoget guys ya. Set tuh, dia joget guys. Wah, lalu dia juga ikutan Speaker Woman-nya joget juga guys ya. Nah, kita tinggal menunggu apakah Titan Speakerman bisa joget juga apa enggak nih guys ya. Buat yang setuju Titan Speakerman joget, ayo like videonya tembusin 10.000 like ya guys ya. Siapa tahu ntar Dafuk Boom bikin Titan Speakerman joget abis itu tembus 10.000 like ya kan guys. Wah, keren sih guys ya. Oke, jadi itu dia guys, semua easter egg yang sudah kita bahas di episode ke-61 terbaru guys ya. Kalau misalkan ada easter egg yang gue lewatkan, boleh banget kalian komen di bawah. Bang, lu lupa bahas ini, silakan komen di bawah teman-teman ya. Tapi harusnya udah hampir semuanya gue bahas sih teman-teman ya. Tapi yang namanya manusia ada salah ya guys ya. Kalau misalkan ada yang kelupaan, silakan komen di bawah. Oke, so gue Abang Kalian Fanat Gaming, gue pamit dulu guys. Di next content kemungkinan besar kita akan berkunjung ke lokasi syuting episode ke-61 ini dan mencari tahu siapakah sosok di balik gedung ini teman-teman ya. Apakah Dafuk Boom lagi atau bukan? Oke guys, ya wes, gue Abang Kalian Fanat Gaming, gue pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fanat Gaming, bye bye, ciao, thank you guys.